Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam penggemar Honda Mania. Dengan adanya pandemi COVID-19, Honda tentunya mengalami penurunan cukup drastis, di mana masyarakat lebih mengutamakan pada kebutuhan pokok ketimbang membeli kendaraan. Jadi di bulan Maret atau setelah pemerintah mengumumkan kasus pertama positif COVID-19, sudah mulai terasa dampak penjualannya. Adapun di dalam sistem perkreditan sepeda motor juga mengalami kenaikan DP hingga 30-60%. Itu pun melalui kriteria-kriteria sesuai sistemnya masing-masing leasing. Ada pula di beberapa daerah harus tutup mengikuti imbauan pemerintah. Oleh sebab itu, untuk target di tahun ini diprediksi akan sulitnya tercapai. Untuk stok sepeda motor Beat, ada juga Scoopy yang biasanya inden hingga 1 bulan, stoknya cukup lumayan banyak. Ini untuk Scoopy warnanya cukup komplit, Honda Vario 125 yang CPS dan juga CPS ISS juga cukup komplit warnanya, jadi tidak usah inden seperti bulan-bulan kemarin. ADP juga stoknya ada ready. Tentunya di bulan kemarin mesti harus inden. Ini untuk tipe sportnya ada CBR 150cc warna hitam merah. Ini untuk CB150 warna hitam special edition, dan juga yang sebelah kiri CB Versa. Demikian sedikit ulasan tentang dampak COVID-19 untuk penjualan sepeda motor Honda. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.